Di tengah isu tak direstui, Lenggogeni Faruk beri tanggapan nyelekit. Fuji dan Torik Halilintar dianggap sebagai salah satu pasangan muda yang serasi. Keduanya bahkan sudah memiliki fans sendiri yang menamakan diri sebagai Tofu, singkatan dari nama masing-masing yang kerap menyanjung pasangan ini. Namun, di balik kehangatan hubungan mereka, terselip sebuah isu tak sedap perihal restu dari orang tua Torik Halilintar. Diketahui jika pada awal hubungan mereka, keluarga adik Atta ini sedang berada di luar negeri sehingga menyaksikan sendiri ihwal hubungan anaknya ini. Kini saat mereka sudah tiba di Indonesia, isu tersebut kian berhembus karena diduga Torik Halilintar belum mengenalkan Fuji pada keluarga besarnya. Hingga pada akhirnya terucap ucapan Lenggogeni Faruk yang dianggap nyelekit. Seperti apa? Simak ulasan berikut. Hingga saat ini, baik Fuji maupun Torik belum ada mengunggah foto kebersamaan antara mereka dan keluarga besar Halilintar pasca datang ke Indonesia. Hal ini menguatkan rumor jika Torik belum membawa kekasih yang sudah dipacarinya ini selama kurang lebih 6 bulan tersebut untuk berkenalan dengan keluarga yang telah lama pergi ke luar negeri tersebut. Fuji dan Torik pun nampak tidak ambil pusing dengan isu yang merebak di luaran. Mereka tetap mesra dan bucin seperti pasangan yang kerap diunggah di laman sosial media masing-masing. Restu dari keluarga Torik pun santer dipertanyakan. Hal ini kembali menyangkut soal sosok Fuji yang belum dikenalkan pada keluarga besarnya tersebut. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Gen Halilintar, mendengar rumor ketika anak laki-lakinya sedang dekat dengan seorang wanita, Geni Faruk memberikan wejangan. Ia meminta agar Torik bisa berlaku gentel dan tidak main-main dalam menjalin hubungan. Misal Torik sedang perkenalan, jangan main-main, ucap ibu Atta Halilintar ini. Tak hanya itu, Geni Faruk pun meminta Torik untuk memiliki niat yang benar saat mendekati wanita dan juga dengan cara yang benar, jangan sampai bermain api. Niatnya benar, caranya mesti benar, jangan main api, tegas Lenggogeni Faruk. Mendapati hal tersebut, Torik Halilintar nampak tertunduk kemudian tersenyum tanpa memberikan sanggahan apapun. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk info selanjutnya.